Kami persilahkan untuk duduk di tempat. Tuhan Allah kami yang di sorga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayangmu kepada kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 tambah 2. Yesus, lihat umatmu yang mendambakan kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera hingga kami yang di dunia kau dekatkan pada surga. Shalom buat Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus. Horas. Shalom.
firman Tuhan yang menjadi renungan kita, sekaligus menjadi pedoman dan landasan pernikahan atau perkawinan yang dilakukan oleh gereja pada saat ini kepada Harry Wilson Butar-Butar sebagai panguli dan Ezra Melita Graselin Simajuntak sebagai oruan, dan kepada Hasuton Paranak Marga Butar-Butar dan juga Hasuton Perburu Marga Simajuntak. Bahkan kepada kita semua yang mengikuti acara ini, mari kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Nehemia pasal yang pertama ayat yang kelima. Dalam bahasa Indonesia disebutkan demikian. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Dalam bahasa Batak disebut seperti ini. Nikuma ali jahuba debatar di surgo hodo debata natibul jelna sokkal natotong marningot badan dohot asin roha tuhalak na makaholong ibana jala na mangruti akka tonana. Mungkin ayat ini terlalu panjang, tetapi bagi Tuhan firman-Nya itu selalu indah sekalipun terlalu panjang. Tapi ini tidak terlalu sulit juga untuk kalian berdua, untuk kalian hafal nanti. Tidak sekarang, tapi nanti ada waktu untuk menghafalnya. Jadi ada dua nas emas bagi kita sebagai orang Kristen. Kita anggap itu sebagai hata nibata nama sergas itu ya. Yaitu ketika kita maka tidak kon hapur siaun. Ya. Dan nas pernikahan ini. Saya teringat, tidak tahu, saya tahu-tahu bahwa tempat ini juga Ezra menerima apa namanya peneguhan Sidi yang juga saya lakukan diutus oleh pendeta. Bisa masih ingat dalam hatimu apa firman Tuhan? Tentu masih ingat. Juga Harry pasti ingat. Maka hari ini juga firman Tuhan mengingatkan kalian di dalam pernikahan. Ini akan saya baca sekali lagi, sekalian ikuti dalam hati. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Bapak, ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, kita meyakini ada satu aksioma kebenaran yang tidak bisa dipungkiri tentang pernikahan, yaitu pernikahan itu ialah anugerah Allah. Pernikahan itu ialah pemberian Allah, bukan pemberian manusia, apalagi dunia. Ini harus jelas, itu sebuah aksioma, tidak bisa dipungkiri sebagai orang Kristen. Bahkan seluruh agama mengaku itu. Tapi kita sebagai orang Kristen harus meyakini bahwa inilah anugerah Allah kepada orang yang diberkatinya melalui perpadanan perdoman Sare Pioni. Karena itu sebagai anugerah dan pemberian Allah, maka tanggung jawab, maka yang harus kita lakukan ialah merawat, merajut, memelihara, bahkan membuat ini juga menjadi persembahan di hadapan Tuhan. Itu yang pertama yang saudara ingat. Karena ini anugerah, karena ini pemberian, bukan pemberian marga, bukan pemberian orang lain, bukan pemberian dunia, tapi ini ialah anugerah Allah. Ima argani perdongan Sare Pioni. Oleh karena itu, saya yakin bahwa kita tahu semua, kalau sudah ada acara pernikahan, pasti yang disebut, yang mau disampaikan ialah kasih. Aholongi ma, pasti itu das. Kasih itu bagaimana nanti akan ada di acara agenda ini. Apa itu kasih? Masih holongan mahamuna, unang marungutungut, unang murhingbuhi, dan lain-lain. Nanti akan saya bacakan itu, dan Anda sudah tahu itu. Tapi sebelum tiba ke sana, ada hal yang mendasar dulu yang paling harus kita ketahui.
sebelum masuk kepada mengasihi, yaitu adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Baik kepada hasutun para anak putar-putar dan hasutun perburu si majuntak, tetapi terutama bagian kalian berdua. Apa itu yang harus disyukuri? Ahadon nataham latihon. Pasti do dono muna, pasti do hami pendeta nami madak mulia ate. Tapi apa yang disyukuri? Apa yang kita ucapkan terima kasih dia dohoruang? Banyak hal. Pertama, situasi COVID ini, kita boleh melaksanakan acara ini, itu satu. Tapi sebelum itu apa? Kalian berdua tentu tahu kapan persahabatan dimulai. Kapan rencana pernikahan harus direncanakan. Itu kan bukan semua hal yang mudah. Pendeta Napatu Polhon nari dua minggu nasarku mengatakan, mungkin kalian punya pacar dulu, mungkin punya sahabat lain, tetapi mengapa? Inilah rencana Tuhan yang indah bagi kalian berdua. Maka kita bersyukur pada saat ini atas acara ini. Sarupa donian padita nama masu-masu. Alai adong sada kebanggaan dihita halak batak sihita sebagai Kristen bamulubui nian umma mamasu-masu. Dari lubang itu wadwi. Ketika abang ini rotu bagas nami kita nasal pidok mulu marhasa hotan buru tau nang dia mulubui huma mamasu-masu kudok tabereng ma hidotto. Aidang padita ina notu honi kuria ido nanaeng atau pohoni. Ternyata indah Tuhan menjawab dua kita bang. Buasa soni memperdalamna ayah sutu parana ikut di kepri do dai do. Ido tong alain wain di pasah ma tu perburu. Jadi perburu ma mengelului huria. Ala tongon perburu di son di huria tom ma ido i. Dung ido abangan. Angkia bertupul tang sekian, pamas bosu tang sekian. Ko ma masu masuda tunggu dulu. Pasah ma tu parhalado ido i. Jorupa dita tanda burju. Isukun isi do masu masu atong berdumu. Merdung persaurani rupani atong adong guang gikku ido nasida ma bui mai bui utre pa padita abang padita nami oksonon dengan ido bain terlaksana dengan baik semua indah pada waktunya patu sudah tuhata ma ulota sadarion hamu amang do taminang para anak do parburu udo nare hai tudong aku cap na hudul murah do parlonto kamar kabutar butar rubani kurupani alanya ha sudi dengan sudi iya. Tidak diudiakka ketika mertupul. Ahi padok parburu. Alam yang berdumu tuh. Danok rupani memaksa lai berjalan dari baik. Kiranya acara hari ini baik di gedung hingga berakhir nanti dengan sukacita. Mari kita membawa dua mereka. Kita doakan mereka menjadi keluarga yang baik. Keluarga yang patuh dan mengasihi Tuhan. Memegang tugas sebagai abdi Tuhan. Tetapi juga sebagai abdi negara. Abdi pemerintah, tapi juga abdi negara dan Tuhan. Itulah Nehemia dan Esra. Maka berangkatlah kalian, bawalah bangsa ini. Bawalah keluarga kalian. Tuhan memberkati kalian. Memberikan rezeki, memberikan peparan. Tua katiki tingero marana marburu, itulah dua kita. Setelah pernikahan ini, maka Tuhan akan memberikannya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur pada saat ini di mana Engkau akan menerima perjanjian hambamu Harry Wilson Butar-Butar dengan Esra Melita Graselin Simajuntak yang akan mendapatkan pemberkatan pernikahan melalui hambamu di gereja ini. Mereka sudah berjanji pada acara pertupulan. Dan hari ini mereka akan berjanji dengan Tuhan. Perjanjian itu akan Engkau ikat melalui pernikahan hari ini. Maka kami akan memberangkatkan Harry Wilson Butar-Butar dan Esra Melita Graselin Simanjuntak menjadi keluarga yang berbahagia melalui pemberkatan pernikahan pada hari ini. Kiranya Engkau berkati mereka baik sebagai abdi negara, abdi pemerintah dan juga abdi Tuhan, abdi tengah-tengah gereja. Berkati mereka, berikan kasih setia dan juga keluarga yang berbahagia ke depan dan mengucap syukur ya Tuhan. Amin.
Kita bernyanyi dari gedung jemaat nomor 393 ayat 1-3. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi.